Selamat siang pemirsa IDX Channel, Anda kembali dalam IDX Versation Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan juga bisnis. Bersama saya Prisa Sombodatu, inilah IDX Versation Closing selengkapnya. Kita mulai informasi pertama siang hari ini pemirsa dari keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan membuat rupiah bertahan di tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan indeks dolar Amerika Serikat menguat lantaran China mengalami kekurangan listrik. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan membuat rupiah bertahan di tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat. Pada hari ini, kurs spot rupiah turun tipis 0,07% ke 14.848. Sedangkan kurs rupiah JISDOR naik 0,28% menjadi Rp14.851 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut sejalan dengan kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, terjaganya pasokan falas domestik, serta persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia sejatinya membantu rupiah tidak melemah lebih jauh di tengah penguatan dolar AS menjelang simposium Jackson Hole, di mana The Fed diperkirakan memberikan pidato bernada hawkish. Tak hanya itu, indeks dolar AS menguat lantaran China mengalami kekurangan listrik. Kedepan, pasar akan memantau bagaimana komentar The Federal Reserve tentang laju kenaikan bunga tahun ini. Namun dengan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kedepan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel.